Pelajaran tatap muka yang sempat ditunda gitu. Sudah terbit surat edaran dari Bupati Hulu Sungai Tengah pertanggal 16 Juli yang lalu. Jadi memang pemerintah kabupaten ingin mengaitkan ketelitian dan kewaspadaan ini dengan posko PPKM mikro desa dan kelurahan. Jadi hasil evaluasi dari Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kabupaten memang menyimpulkan ternyata posko PPKM mikro desa dan kelurahan ini belum berjalan secara optimal. Sementara mereka lah yang paling terdekat untuk memantau penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing, termasuk di satuan pendidikan, di sekolah, baik itu tingkat PAUD ataupun sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Nah, jadi di surat edaran itu kita kaitkan ke standaran posko PPKM mikro desa dan kelurahan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Jika dinilai sudah standar, kemudian zonasi wilayah itu mengizinkan untuk PTM sebagaimana surat edaran, maka nanti per pengajuan satuan pendidikan akan kita izinkan. Seperti itu. Jadi pengamatan evaluasi sementara dari Satgas Pangan Covid Kabupaten memang ada beberapa yang sudah cukup memenuhi standar minimal, tapi ada juga yang belum. Kita contohkan misalnya seperti di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Barabai, sudah menjadi salah satu yang memenuhi standar minimal. Nah, ini otomatis satuan pendidikan kita persilahkan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan PTM terbatas dengan nanti melampirkan surat keterangan atas standar PPKM mikro itu dari Porkompincam Kecamatan. Oke, bagaimana dengan sekolah-sekolah di yang ada di kabupaten, kayak sekolah-sekolah unggulan kayak di Barabai Timur 1 atau di Sid Al Khair dan lain-lain? Sementara tergantung dari kelurahannya berarti ya. Oh iya. Posko PPKM mikro kelurahan Barabai Timur jika sesuai standar, kemudian zonasinya mengizinkan, maka dapat juga melaksanakan PTM terbatas. Oke. Standar tidaknya tadi siapa? Untuk posko PPKM mikro desa dan kelurahan ditentukan oleh Satgas Penanganan Covid Kecamatan. Dalam hal ini forum koordinasi pimpinan kecamatan, ada Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil di sana. Kemudian untuk posko PPKM mikro tingkat kecamatan ditentukan oleh Satgas Penanganan Covid tingkat kabupaten. Oke, sejauh ini sudah adakah yang dinilai standar atau penilaian masih berjalan? Dari hari Senin kemarin Satgas Penanganan Covid kabupaten melakukan inspeksi lapangan, monitoring lapangan terhadap posko PPKM mikro tingkat desa dan kelurahan. Jadi setiap hari sampai dengan hari ini beliau terus memantau kestandaran tersebut. Oke, terima kasih.